Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengaktifkan mode gratis di Facebook LED terbaru 2023 ya. Nah di sini bisa kita coba cek di sini bahwa saya menggunakan aplikasi Facebook LED. Nah ini dia. Dan untuk caranya kalian bisa ikuti berikut ini. Pertama, ketuk pada garis 3 di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa klik pada menu pusat layanan seluler ya, Tri Indonesia yang ini. Nah akan tampil seperti ini ya. Nah ini sebenarnya untuk pengguna kartu lain itu berbeda-beda biasanya untuk mode gratisnya ya. Misalnya kalau kalian menemukan menu tersebut, kalian bisa lanjut seperti ini. Kemudian di sini ketuk pada roda gigi ya yang ada di pojok kanan atas. Coba ketuk lagi. Nah seperti ini, alah ketuk lagi ya, kita coba lihat lagi. Nah seperti ini. Kemudian jika sudah diketuk icon roda gigi, di sini kita bisa ketuk pada memilih mode dasar ya. Nah seperti ini. Gunakan Facebook dalam mode dasar dengan Tri Indonesia. Dalam mode dasar, Anda bisa menggunakan Facebook tanpa foto dan video untuk menghemat data ya. Di sini ada, bisa dikatakan ini adalah mode gratis dari Facebook ya, yang biasa kita sebut mode gratis ya. Jadi tidak ada foto dan video yang tampil ya, hanya teks saja seperti itu. Di sini kita klik lanjutkan ya. Nah, nantinya akan tampil seperti ini nih untuk tampilannya. Jadi untuk lihat semua foto kalian harus beralih ke mode data ya. Nah, ini dikatakan sebagai mode dasar atau biasa sebelumnya disebut mode gratis ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk caranya. Dan untuk beralih mode, tinggal klik saja beralih ke mode data seperti ini, gunakan data, maka akan kembali lagi ke semula seperti ini. Kita beralih mode lagi. Nah, di sini mode dasar. Nah, jadi seperti itu untuk mengaktifkan mode gratis di Facebook LED terbaru ya. Semoga video ini membantu dan terima kasih banyak sudah menonton videonya.